Okey, relax, 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 relax. Kita ada 20 saat je lagi. Untuk kita... Wuih! Kena... Oh, no, 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 no. Okey, kau tak nak, kau tak nak. Go, 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 tak nak. Eh, serius, serius, serius. Cepat, 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 cepat. 15 saat je kalau tidak. 5, okey. Oh, no! Tertembak. No! Selamat datang semua ke dalam channel Horangi 99 dan hari ini Horangi akan bermain game Prison Run. Salah satu game baru yang ada dalam Roblox dan game ini dicipta oleh Dennis Daily, salah satu YouTuber Roblox yang legend yang boleh katakan lamalah dia dah tak aktif sekarang tapi dia banyak fokus kepada developer gaming dalam Roblox lah. Apapun dalam game Prison Run ni, dia ada dua role. Kalau kita jadi polis sniper, kita kena tembak bandu-bandu yang lari. Manakala kalau kita jadi banduan, kita kena larikan diri daripada penjara. Tanpa buang masa, jom kita masuk ke dalam game bersama Ali, Koko, Kotak Noob dan juga Fahim. Let's go. Baik, kita dah masuk ke dalam game sekarang. Dia tengah pilih siapa yang akan jadi sniper. Nampaknya Kotak Noob menjadi sniper pertama. Jadi kita sebagai prisoner, kita kena lari secepatnya, okey. Tanpa perlu ditembak. Okey, hati-hati tu tu. Itu Kotak Noob tu sebagai polis tu, dia cuba nak tembak tu. Okey. Ha! Nasib baik tak terkena sniper weh. Agak scary juga ah sebenarnya ya. Okey. Okey, nice 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 nice. Sorok 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 sorok. Bahaya bahaya. Okey, nampak gayanya Kotak Noob masih lagi gagal untuk menembak sesiapa setakat ini. Wah, Koko dah kat depan. Ali! Awak dah mati ke Ali? Seorang banduan kita telah pun terkorban apabila telah ditembak oleh Kotak Noob. Okey, setakat ni. Okey, orangnya berjaya melepasi. Fahim! Go, 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 Fahim! Okey. Nampak gayanya dia cuba mentarget arah Koko. Tapi orangnya rasa tak ada sebarang masalah untuk orangnya dan juga Fahim. Okey. Nampak gaya Kotak Noob gagal sebagai seorang sniper. tidak. Dia hampir-hampir berjaya tembak orangnya. Tapi akhirnya orang kita berjaya. Come on, come on, come on, Fahim. Koko, come on, come on. Tumbuk, tumbuk, tumbuk. Let's go, let's go, let's go, let's go. Kita serang Kotak Noob. Sayangnya ada seorang banduan kita terkorban, iaitu Ali Hebat. Mungkin ini hanyalah pemanas badan untuk Ali. Ali belum bersedia. Mungkin kejap lagi Ali akan bersedia untuk mengelak daripada serangan-serangan sniper. Alamak, Koko. Kotak Noob. Okay, okay, Fahim, Fahim. Go, 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 Fahim. Kita dah menghampiri untuk mendapatkan kemenangan. Dah, let's go. Okay. Ya, 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 ya. Lah. Easy. Kotak Noob bukanlah penembak sniper yang cukup hebat sebenarnya. Terlalu easy, bro. Baik, kita akan cuba sekali lagi dan kita tengok siapa pula akan jadi sniper antara kau orang dan juga kawan-kawan orang. Jom. Baik, kita dah masuk. Ini adalah pusingan kedua. Kita tengok siapa pula akan jadi sniper. Nampak gayanya Ali Hebat dalam misi balas dendam. Sebab tadi dia gagal sebagai seorang prisoner. Okay, mampukah dia menembak? Okay, nampak Ali nampak macam lebih bersedia. Nampak laser tu memang ada dekat arah kita sebenarnya. Ada orang yang dah terkena tetapi orang ini masih lagi terselamat. Tidak terkena tembakan daripada Ali. Fahim dah terkena, man. OMG. Selamat. Orang ini terselamat. Sekarang orang ini sedang mendahului. Orang ini menjadi orang pertama yang keluar daripada penjara ini. Wah, Ali dah standby sniper, guys. Okey, Ali dah tembak. Mantap, Ali, let's go. Ali semakin Ali berjaya, guys, ditembak. Dan orang itu adalah kali pertama orang kena. Tembakan Ali semakin tepat. Kali kedua orang kena dengan Ali. Wah, hati-hati weh, hati-hati weh, hati-hati weh. Ali dah tembak, tembakan dia semakin tepat. Okey. Okey, danger 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 danger. Lokasi orang lagi sekarang terdedah. Bahaya bahaya bahaya. Selamat. Okey. Ali, weh, tiga kali weh. Ali tembak orang lagi.
nampak makin berbahaya sebab Ali dah mula bijak dia untuk mengawal sniper. Oh, dah macam Leslie Mobile Legend dah Ali ni. Tapi dia tidak berjaya. Orang ini dah berjaya menaik ke platform ataupun tingkat yang ketiga bersama kotak noob di depan. Okey, mampukah Ali untuk mengejutkan? Oh, dia dah standby laser dekat arah orang ini. Weh, dia dah standby weh. Siapa lalu dia tembak weh? Oh, koko. Oh, weh, lepas. Lepas. Ali memang lepas, Ali. Oh, selamat. Ah, no. Oh, koko yang terkena Horagi berjaya melepas si Horagi sudah berada di tingkat yang terakhir sekarang ini. Masa tidak lama. Tinggal 1 minit. Horagi perlu sampai anytime right now. Okay. 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 Oh. Horagi menyorok dulu. Ali dah standby sniper weh depan ni. Fahim. Fahim baik. Okay. Dia ada masa untuk reload tak silap Horagi. Aduh. Ali berjaya menembak Horagi sekali lagi. Okay, orang kita tak tahu berapa kali dah kena tembak dengan Ali. Tapi nampak Ali adalah penembak sniper yang cukup berbahaya juga sebenarnya. Boleh dikatakan prestasi Ali cukup baik. Tetapi kita dah nak sampai ke tingkat paling atas untuk kita membunuh Ali. Dan bagaimana? Adakah kita berjaya sampai dah itu dia? Walaupun Ali dia berjaya tembak banyak kali kepada arah kita. Tetapi dia tetap gagal untuk menghalang kita melarikan daripada penjara. So far setakat ni, penembak sniper paling terbaik kalau ni dibandingkan kotak noob di pusingan pertama, Ali punya skill lebih hebat sedikit lah. Nampak gayanya ya. Tapi tak apa, kita akan cuba lagi dan kita tengok siapa pula akan jadi penembak sniper. Orang kita teringin nak jadi penembak sniper, tapi tak apa, jom kita cuba pusingan 3. Okey, baik. Kali ini kita ada penembak sniper yang baru, iaitu Fahim. Bertuahnya punya Fahim ni. Horagi dengan Koko masih lagi belum berpeluang. So, mari kita tengok bagaimana skill Fahim sebenarnya. Adakah lebih baik daripada Ali ataupun... Oh, dia berjaya tembak Horagi, wey. Wey, Ali pun kena. Ali pun kena. Alamak, Ali kena. Okey, mana. Okey. Fahim nampak agak berbahaya juga Ali. Okey, tetapi Ali dengan Horagi berjaya melepasi cabaran pertama. Bagaimana? Koko kena. Koko jadi mangsa. Oh, Ali kena. Ui, Horagi kena weh. Triple kill weh. Nampak ah, Fahim ni bahaya juga ah. Okey, tetapi pergerakan sekarang ni dia agak lag. Ini memberikan advantage kepada prisoner. Tetapi what? Weh, Fahim bahaya. Dia berjaya tembak weh. Wih, bahaya weh. Orang ni pun terkena weh. Okey, weh, Koko kena lagi weh. Ali, Koko, oi, Ali kena. Wih, bahaya. Woi, orang, weh. Dapat gaya Fahim, penembak sniper yang cukup berbahaya. Sebab tak ada siapa lagi banduan yang berjaya melepasi di level 2 ini. Ini kita kena berhati-hati. Okey, weh, Ali hampir kena. Weh, Ali kena lagi sekali weh. Nasib baik orang ni lepas, ya Allah. Okey. Wah. Agak susah. Wih, Koko kena lagi. Wih, bahaya. Orang yang sorok sekejap. Wih, bahaya. Wih, bahaya. Dia kena sorok sekejap kat sini. Wih, Koko kena lagi. Wih, ya Allah. Okey. Fahim nampak penembak sniper yang tepat eh. Boleh katakan. Wah, wih, orang yang kena lagi. Ya Allah. Wih, Fahim betul-betul dia simpan bakat dia. Ui, bila dia jadi sniper, dia betul-betul jadi penembak sniper yang... Oh, no. Ui, hampir terkena. Ui, Koko kena lagi. Berapa banyak kali dah Koko kena. Ali dengan kotak noob sekarang ambil langkah. Ni lah. Berjaga-jaga dengan punya... Ui, kotak noob. Ui, Ali. Lihat Ali. Ali, orang kita kata dah Ali bahaya. Koko bahaya, Koko. Jangan. Okay. Berjaya melepasi. Tapi banduan tak ada banyak masa. 30 saat lebih. Fahim perlu memperlahankan gerak-geri banduan. Wah, checkpoint reach. Okey, kita berjaya tambah masa. Oh, no. Okey, Fahim mungkin setakat dah tertekan sebagai seorang anggota polis. Wih, tak ada obatnya bila Fahim menjadi penembak sniper. Serius weh, tak ada obat ni. Ali, careful ni. Ali pun terkena.
Lek. Ni jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Kita dah kat depan ni. Koko. Ui, baik. Koko. Baik, Koko. Jangan terburu-buru. Okey. Okey. Ui, kena ke, kena ke? Okey, relax. Kita ada 20 saat je lagi. Untuk kita... Ui! Kena... Oh, no. Okey, kotak nuk. Go. Kotak nuk. Serius. Cepat. 15 saat je. Kalau tidak... Five, okay. Oh, no! Tertembak. No. Cepat. Ini akan menjadikan kali pertama polis menang dan itu adalah milik Five. No! Ini adalah kali pertama sniper menang tau. Which is Five, weh. Five punya sniper tak ada obat, weh. Wuih, lagi tak ada obat weh. Wah, what a game by Fahim lah. Kita tengok pula siapa pula akan jadi penembak sniper seterusnya. Kalau tadi Fahim telah berjaya menjadi sniper yang hebat, kita lihat siapa pula akan... Astaghfirullahalazim. Sekali lagi, beliau dipilih menjadi penembak sniper dan ini memberikan... satu kesukaran kepada kita sebenarnya. Oi, orang serius tak suka. Oi, berjaya. Okey. Dia sebenarnya kena relax je. Okey. Ali. Allah, kena juga. Okey, jadi kita kena bekerjasama. Tak kira lah. Okey, orang ni biar jadi umpan lah. Okey. Dia boleh tembak bom tu sampai meletup. Oi, bahaya. Ali, slow Ali. Oi, Ali mantap ni. Ali, go Ali. Jejak orang ni jadi umpan Ali. Allah, Ali kena juga. Orang kakak Ali baru... Woi! Macam mana dia boleh tembak orang lagi? Uish! Tak ada orang lagi lepas dekat level 1. Apabila Fahim menjadi penembak sniper, boleh nampak lah Fahim punya skill tu memang banyak lah dekat... Okay, mampukah? Okay, let's go! Okay. Waduh! Hampir! Setakat ni Koko seorang saja dah melepasi di level 2. Go, Koko. Dia tengah target level bawah je ni, Koko. Go. Okay, let's go. Wah, Fahim dah mula hilang harapan. Semua dah berjaya melepasi di level 1. Go. Alamak, Koko dah terkena. Ali, hati-hati, Li. Dia dah tunggu dekat depan tu, Ali. Dah kata dah, Ali, hati-hati. Okay, kotak nuk. Hati-hati. Go. Okay, go. Okay, Koko! Go. Terbaik. Li. Hati-hati, Li. Kotak tu jadi mangsa seterusnya. Ali! Terbaik! Allah, kena juga. Kai, kita tak banyak masa, Kai. Kita ada lebih kurang 1 minit saja lagi. Kita perlu ada wakil di level 3 untuk kita tambah masa untuk biarkan sniper ni semakin tertekan. Go. Go, let's go. Berjaya! Okay. 1 minit yang tinggal, kita semua dah berjaya sampai di stage yang ketiga. Sekarang ini, ini akan menjadi... Oh, kenapa? Kenapa ni? Weh! Apa hal ni? What? Kita tengah in the game, guys. Baru nak kalahkan Fahim. Tiba-tiba dia... Kita semua kena kick, weh. Apa sudah jadi, orang ini juga tak pasti sebenarnya. Sama. Oh, kita baru dapat info. Rupanya Fahim disconnected. Apabila sniper disconnected, kita semua prisoner pun keluar. Tapi tak apa. Jom kita cuba buat lagi berapa round lagi. Kita cuba lagi 2 round lah. Kita tengok siapa pula yang akan jadi penembak sniper. Kita cuba lagi 2 round, okay? Baik, agak mengejutkan lah tadi Fahim disconnected sampai prisoner-prisoner lain pun terkeluar. Tapi kita main lagi 2 pusingan. Kita mengharapkan orangnya dapat memperluang untuk... Astaghfirullahalazim. Kotak noob, guys. Sekali lagi kotak noob. Dan bila kotak noob jadi, dia akan jadi lebih easy lah. Setakat ni, wah, terkena juga. Okay, tapi setakat ni penembak sniper yang paling berbahaya adalah nombor 1 Fahim, nombor 2 adalah Ali. Wah, kali ni orang ni tak terkena sniper tau. Orang ni terkena cabaran. Ali, go leh. Kasih settle lah, Ali. Cepat-cepat, Ali. Macam easy je ni. Kotak noob, jangan stress-stress kotak noob. Ini adalah orang ni nak melemahkan semangat kotak noob. Ya, nampak lebih mudah ya. Kotak noob tidaklah
begitu hebat sebagai seorang sniper, dia hanya layak menjadi prisoner. Minta maaf ya Kota Dup. Okey, dia sedap cuba menyasarkan arah sniper tu kepada Ali dan Koko. Tetapi dia lupa bahawa mereka telah berjaya dan mereka hampir dapatkan kemenangan. Orang kita tak tahulah apa lah Kotak Nuk. Tapi Kotak Nuk paling banyaklah jadi sniper . Kita berdua ni, Koko dengan orang ini, masih lagi belum berpeluang ya untuk menjadi penembak sniper. Orang yang harap adalah rezeki di pusingan akhir nanti untuk menjadi penembak sniper yang berjaya. Orang ini nak tunjuk juga skill orang ini sebagai penembak sniper, tapi tak muncul-muncul lagi peluangnya. Tapi tak apalah, orang yang anggap itu bukanlah rezeki orang kita. Tapi this gonna be an easy match. Gonna be an easy, very very easy match untuk kami semua sebagai seorang banduan. Dan ya, Kotak nampaknya sudah mula lemas semangat. Dan ya, Ali, let's get the win, Ali. Dan Kotak Nuk pun dah tak semangat dah jadi sniper. Dia kata, mungkin bukan bakat saya, so kita akan try for the last round. Jom kita tengok siapa akan jadi penembak sniper yang terakhir. Baik, ini adalah pusingan akhir dan orang ni hampir-hampir kan. Jadi penembak sniper. Tapi Ali jadi penembak sniper yang terakhir. Ini bermakna orang ni dengan Koko gagal untuk menunjukkan skill. Alamak, kena kan. Okay, mampukah Ali menjadi orang kedua mendapatkan kemenangan setelah Fahim tadi berjaya membuktikan oi, kena lagi. Okey, nampak Ali ni berbahaya jugalah. Tetapi Fahim tadi memang tak ada obat lah. Kita kena terus kekal fokus. Kotak Nuk, hampir-hampir. Okey, Koko. Okey, Koko, let's go Koko. Allah, kena. Orang kita kena. Ya Allah. Okay, go. Bilalah agaknya peluang orang untuk jadi sniper di dalam last round dan aduhai. Okay. Oh, Fahim kena. Okay, berjaya. Allah, kena. Weh, tak ada siapa lagi lepas level 1, weh. Guy. Kita kena ada strategi, guy. Okay, jangan terburu-buru. Cuba sorok dulu kat belakang dinding. Biar Ali stress sikit. Okay, go. Kotak Nuk, let's go. Okay, berjaya. Okay, kita berjaya. Okay. Let Koko. Bahaya Koko. Ui, benda tu meletup. Terkena. Go. Orang ni sanggup jadi umpan. Dan kita ingin gagalkan Ali sebagai seorang sniper. Prisoner, kita perlu dapatkan kemenangan. Kemenangan sangat penting untuk prisoner. Okay. Oh, bahaya. Terkena bomb dia. Alamak. Ali cukup baik ya. Dia berjaya menembak gas tu. Sampai orang ni juga turut terkena tempiasnya. Dan bom tersebut meletup lah. Kira tank tu meletup lah. Dan sekarang kita ada 1 minit lagi. Dan sekarang semua masih Bandung berada di level 2. Fahim, go. Marwah banduan Fahim. Let's go, Fahim. Fahim menjadi orang pertama yang berjaya sampai di level 3. Dan kita tak banyak masa sebenarnya sekarang. 50 saat. Dalam masa 50 saat, anything can happen ya. Dalam masa bahaya. Cukuplah berbahaya. Okey. Go. Oh no, meletup kena bomb weh. Cepat weh. 33 saat. Kita sampai level 4 dulu untuk tambah masa je dulu. Go. Tambah masa je dulu. Okey. Jangan kalah lagi. Allah, sempat ke? 20 saat yang tinggal. Ini membuatkan kita semakin tertekan sebenarnya dengan cabaran-cabaran yang kita terima. Go. Tambah masa dulu. Go. Yes. Kita berjaya menambah masa lagi 30 saat yang terakhir. Ini memberi peluang kepada kita. Bahaya. Alamak, kena. Go. Ni go je. Dalam masa sama, hati-hati. Fahim. Sniper target tu. Okay. Dia ada reloading kan? Fahim dah terkena pula. Alamak. Okay. Dia dah terkena. Alamak! 9 saat yang terakhir. Dan ini bakal menjadikan Ali orang kedua. Orang kita sudah tak sempat, weh.
that no. Oi, tak sangka lah Ali hebat sama macam Fahim, which is sangat terkejut lah sebenarnya. Wah, Ali akhirnya dia berjaya juga ah, slow down prisoner-prisoner, which is fun lah. Okay. Bagi orang lagi, game ni sangat unik dan sangat memang menarik perhatian lah. Sebab tak pernah lagi ada game macam ni tau, which is fun lah. Lah ada Amirul! Nak try last ke? 6 orang. Nak try last ke? Sebab kita ada prisoner baru. Last. Okay. Diorang ajak last, guys. Kali ni kita try 6 orang punya. Baik. Ini betul-betul last, guys. Orang dah bercakap berapa kali last, kan? Tapi ini... Astaghfirullahalazim. Ini... Last round. Fahim jadi... Weh. Fahim susah, weh. Okay. Kali ni 6 orang kot. Dia akan jadi susah sikit lah. 6 orang. Okay. Go. Okay, 6 orang. Dia akan jadi susah sikit lah. Alamak, terkena jugalah. Okay, 6 orang prisoner akan cuba untuk melarikan diri. Walaupun dah banyak kali round Horagi dan juga Koko tidak pernah dipilih untuk menjadi penembak sniper. Bukanlah rezeki Horagi. Terkena bom, weh. Bom tu cukup dahsyat lah sebenarnya, eh. Okay, go. Okay, let's go. Okay, nampak gayanya Fahim memang menyasarkan sniper tersebut ke arah kotak nombor. Tapi Ali, let's go Ali. Ali berjaya. Ali go. Dia tengah target level 1 ni. Okay, Fahim sudah mula menyasarkan ke arah level 2 sekarang ni. Level 2 sebab dah ramai prisoner dah sampai di level 2. Jadi dia sudah mula menyasarkan di level 2. Kotak nombor juga terkena. Koko relax. Go. Alamak, Koko pun terkena juga. Ali, orang yang umpan, eh. Ali baru lagi nak jadi umpan. Wah. Susah weh. Okay. Berjaya. Orang yang berjaya. Kau tak duk macam mana ni. Ali, let's go. Orang yang berjaya. Okay, sebab dia as a sniper, dia berjaya. Okay. Dah sampai dah, weh. Dah naik tingkat 3 dah, weh. Fahim pun... Itu yang orang kata tu. Sniper Fahim ni tak ada obatnya, eh. Fahim punya sniper memang tak ada obat, weh. Serius. Memang tak ada obat, okay. Macam mana ni? Abang Mirul... Weh. Ali. Mantap, Ali. Mantap, Ali. Okay, Ali. Jajak, Ali. Okay. Berjaya juga, Ali. Okay. Kali ni kita akan pastikan Fahim kalah. Sebab tadi Fahim berjaya dapatkan kemenangan. Okay. Ali terkena. Koko terkena. Kotak Noob juga turut terkena kesan dia. Dan bagaimana pula dengan Horagi sekarang? Hampir-hampir terkena bom tersebut. Wow. Fahim dia nak hampir sasar. Wah, Kotak Noob dia beli energy kan. Dia pun dah stres lah dengan Fahim ni. Beli energy pun tak lepas, weh. Go. Amirul. Sampai level 4. Alamak, Amirul pun terkena. Cepat. Tambah masa dulu. Weh. Okay, bom dah meletup. Alamak. Ali. Tambah masa dulu, Li. Go. Let's go. Okay, nampak gayanya Fahim sudah mula menyasarkan di depan. Okay. Masa dah tak banyak. Okay. No. Ya Allah, tak sempat, guys. Amirul. Weh, susah, weh. Walaupun ada 6 orang prisoner. Prisoner dah bertambah. Susah, weh. Fahim memang sniper yang tak ada obat, weh. Cukuplah. Tahniahlah, Fahim. Kalau kita tengok kat carta... Fahim win dia banyak tau. Sebab dia campur dengan win dia as a sniper, kan. Ali satu kali lah as sniper. Tapi Ali kesian kat kita orang berdua, Ali. Koko dengan orang lagi tak pernah berpeluang menjadi penembak sniper. Kesian kita orang berdua, Ali. Tak pernah sikit baik. Tapi tak apalah, bukan rezeki untuk kami berdua. Tapi orang lagi dah boleh katakan game ni sangat menarik, eh? Which is very fun. Game dia simple je tau. Tapi kita orang boleh main banyak-banyak round. Sampai memang fun lah. Lagi-lagi
korang kena jaga-jaga. Kalau kawan korang pandai sniper macam Fahim dengan Ali, memang susah sikit lah pusingan dia. Tapi kita bagi MVP untuk video kali ni adalah Fahim, MVP kita. Jadi kalau korang semua terhibur, jangan lupa tekan butang like dan juga subscribe channel Horagi 99. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Bye-bye.